Saat ini kita berada di Kampung Sungai Terentang, Rawang, Selangor, tepatnya di Lorong 1. Di sini terdapat sebuah restoran atau warung kopi non halal yang berniaga di rumah. Karena ini sudah siang, jadi pengunjung agak sepi. Pengunjung biasanya penuh pada Sabtu dan Minggu pagi atau hari libur. Di sini terdapat banyak jenis mie dengan porsi kecil, besar, dan porsi dua orang. Ada juga nasi lemak dan nasi goreng, dan berbagai jenis minuman. Dan harganya juga lebih murah. Meskipun ini sudah siang, tapi selalu ada pengunjung yang datang. Dan ini mie yang kita pesan sudah dihantar satu per satu, dan saatnya kita makan sarapan kesiangan. Setelah selesai makan dan membuat pembayaran, saatnya kita pulang.